Kamu kenal apa ini? Hai semua, welcome back to Pencil Bibi YouTube channel. So guys, sekarang ini blackout dan saya mau buat video yang blackout semen. Jadi sekarang ini saya sedang memasak dan sekarang ini betul-betul blackout sama tidak lain. Jadi saya punya baju kan gara-gara blackout, terus saya punya baju pun foto likur semua. Udah nih guys, sudah siap, sekarang mau dimasak. Saya mau putung ikan masin dulu tiga ya. Guys, sudah siap putung ikan masin untuk dimasak. Sudah dipindahkan guys. Alright guys, sekarang ini saya mau masak sudah. Duh, terlanggar suatu galak banget guys. Saya guna plus handphone saja dan ada juga plastik lah di sini. Kita masuk ikan masin guys. Mau kenal kayak ini guys, apa nama dia? Nila Palasut. Dulu Palasut bukan begini, tapi kami sekarang ini kasih itu otak, kasih pintar. Terus kami ini botol tomato kami kasih jadi dia Palasut. Guys, sekarang kita mau kasih masuk. Nasib guys, saya punya power bank masih 3 lagi cas. Oh iya, nasib ada power bank saya, kalau tidak tidaklah dapat buat vlog. Guys, apa tuh? Kamu tahu kayak ini baju saya terbalik. Saya baru mandi. Nasib saya ada cas power bank saya satu hari tadi. Dari semalam lagi saya cas sampai lah yang tengah hari yang sebelum kami jalan. Dan guys, hari ini tidak tahu kenapa ini lampu ini short ini inline pun min short, mungkin disebabkan hujan kuat kali ini tadi. Bis angin ngap boy, masa kami ambil korlap tadi kan. Dia punya angin begini-begini lagi, terus ada ini pokok satu ini kan. Dia punya akar tumbuh keluar sudah, terus dia mau begini sudah, bayangkan. Terus kami berlarian lagi ya, melari. Sampai rumah, tidak karen, tidak lain. Dan masak, jalan kan. Oh, di atas, di bawah ini oke, sikit ini. Ada lagi, abis sini kan dorong kami semua sekarang ini. Jadi ada lampu handphone, ada itu Palasut. Nanti di atas memang butuh-butuh sekarang tidak lampu. Tadi sambil tripod saya pun, kamu tahu kak guys. Saya apa itu,
main rombong-rombong saja guna tangan saya supaya dapat menggapai itu yang tripod di dalam bilik saya, itu pintu bilik saya, sama bila saya keluar. Guys, ada karang sudah. Nah, terang sudah guys. Tapi saya pakai gelas juga lah supaya saya lebih terang karena nampak ini. So, saya punya blog hari ini blackout, tapi nasi pada sudah karang sekarang. Dan kamu tahu guys, sebelum makan lepas ini saya kasih video lah, saya kasih tahu kamu apa kan punya kegiatan malam-malam. Oke? Saya mau letak, ada sudah garam, tapi garam belum ada. Ada ikan masin juga dah nggak? Saya biasa kalau saya masakan guys, mesti saya guna gula supaya ada manis-manis sedikit. Cukup lah satu sendok aja. Ya, saya simpan di kapuannya. Ya, itu saya yang ada lampu sampai saya itu sampai semua itu tidak terlihat. Yang salah kamu? Salah kamu. Oke guys, saya sudah siap makan dan sekarang ini saya di atas sudah, saya naik atas sudah, tengok saya di atas. Dan saya mau kasih tengok kamu guys di mana tempat kami mencari line handphone kalau tiada line handphone di sini. Ini tempat dia kami mencari handphone, line handphone dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Kamu tahu di mana kami kasih sisip handphone kami? Di sini. Sini nih. Dan dia punya jalanan guys. Hampir tidak muat, masih tak kecil. Lepas itu, aduh. Lepas itu, ini tempat kami melepak. Nah, tempat mencari lain juga ini di sini. Jadi kawan-kawan, saya sekarang nih duduk sudah. Saya mau makan sudah. Ini saya punya makanan. Cara ada kulat, kulat kena goreng dengan yang saya masak saya pan itu, dan ada kicap di sini. Kak, saya punya kicap tapi saya lupa bagi dia tadi. Terus guys, kamu tau gak, nungguyo pos saya punya cara ada apa lagi di dalam. Kamu tau gak, saya ada apa nama itu, ada obat sakit gigi, sebab sekarang guys saya punya gigi kan, gigi saya mau tumbuh bak. So guys, ini dia obat gigi untuk persediaan. Saya bawa-bawa ini supaya kalau saya sakit gigi kan saya boleh makan. Terusnya saya punya duit guys. Nah, ada satu ringgit nih nah, yang duit kertas. Nasib tidak kena basah. Saya bawa duit tadi. Itu aja saya bawa. Speaker saya di mana? Lepas itu saya bawa-bawa ini loh speaker saya. Nih, loh speaker saya. Comel kan gift dari saya punya handphone nih. Tengok. Cute bayinya. Saya mau makan dulu guys. Saya mau letak kicap. Supaya sedap sedikit nasi dia. Gayo kan tekan usah malam-malam sebab lapar. Yang tengah hari guys tuh chill betul sama makan nasi. Sudahlah tadi kami kehujanan. Pas tadi ambil kuruak. Kulat kena gurih.
Yes, siap sudah saya makan guys. Ini tulang-tulangan dia lagi nih. Karena saya mau minum, saya punya botol air pun hancur karena burutak. Bawa ikan asin. Jadi guys, tadi saya kira mau apa? Ber TikTok, tapi nampaknya lain tidak mengizinkan, tiba-tiba hilang balik lain. Kebiasaan gitu tuh lain begitu. So, sekarang guys, saya mau kasih tengok kamu apa saya punya kegiatan pada malam ini. Dan guys, sebenarnya malam ini saya mau tidur sana di bilik si Ceng-Ceng, di bilik adik saya. Sebab abis yang tadi itu masa yang blackout, saya bilang, oh bagus, saya tidur di bilik si Ceng-Ceng lah. Saya bilang, malam ini saya tidur di bilik Ceng-Ceng. Terus saya punya bantal, saya punya selimut saya punya patung, sudah saya bawa di bilik dia. Dan mari kita pitingu itu, dia punya, saya punya bantal dan saya punya, apa namanya itu? Kumut sama saya punya patung di sana. Jok, guys, terus sudah saya punya bantal di sini. Jadi kawan-kawan, kamu tidak nampak ini. Saya punya selimut ini di sini. Saya punya selimut ada di sini. Saya punya bantal ada di sini. Itu saya punya patung. Nah, sinilah kamu mau tidur sebenarnya malam ini. Kamu tahu gak guys ini apa? Ya, ini saya punya. Sebenarnya ini bilik saya punya Benny dulu lagi cerah. Ini belum ada pasang cermin. Belum siap sepenuhnya Benny rumah kami ini. Jadi, kamu tahu ini saya yang kasih nih. Saya yang kasih buat begini. Sebab ini tidak cermin, guys. Jadi guys, dia punya keputusan saya tidur di bilik saya. Saya angkat lagi balik ini saya punya kumut. Ini saya punya bantal-bantal. Ini saya punya patung. Nanti kalau saya takut baru saya tidur di sini bilik si Ceng-Ceng. Jadi guys, lepas ini saya akan berbaring-baring sudah, saya mau mengedit video. Lepas itu baru saya tidur lah. Tunggu juga lah misalnya keadaan dia. Kamu tahu kah guys, kalau saya tidur mesti ada ini, saya punya towel begini. Jadi kawan-kawan, selamat malam, selamat tidur semua. So, saya mau tidur dulu sama ini patung kesayangan saya. So, bye-bye guys. Selamat malam. Saya tidur dulu, oke? Okay? Bye.